bagaimana seorang pria seperti Yusuf merespon pemberian Allah? Bagaimana ia merespon rancangan Allah bagi dirinya yang juga adalah merupakan rancangan bagi dunia? Mungkin mulanya Yusuf merasa dunia seolah diperuntukkan bagi dia. Ia memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu. Pertunangannya dengan Maria tentu membahagiakan hatinya. Meski dia mencintai Maria, pasti sulit bagi dia untuk mempercayai cerita Maria sendiri. Lalu apa yang harus dia lakukan? Hukum yang berlaku saat itu bagi para pelaku zina adalah dilempari batu, dirajam hingga mati. Ini bisa menjadi alasan untuk memutuskan pertunangan. Namun Yusuf memilih untuk memutuskan pertunangan secara diam-diam. Ia tidak ingin mempermalukan Maria di depan umum. Nah, tanpa disangka, malaikat Tuhan menemui dia di dalam mimpi dan berbicara secara khusus mengenai kehamilan Maria. Respon Yusuf sungguh berbeda dari sikap sebelumnya. Ia bersedia taat pada Allah dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Yusuf adalah figur Natal yang tak pernah terlupakan. Ia bukanlah pemeran utama, tetapi juga bukan itu tidak penting. Namun, ia membutuhkan campur tangan ilahi sebelum mampu menjalankan peran yang dirancangkan Allah bagi dia. Dipakai Allah sebagai alat untuk menggenapkan rencananya, seringkali hanya terdengar indah di telinga, namun berat untuk dijalankan. Mengapa? Karena harus mengorbankan hasrat, harapan, ataupun ambisi. Thank you.